punya tamu berikutnya. Siapa ini itu? Adalah pasangan yang terkenal dengan kebucinannya. Ayo digoyang. Viral di aplikasi Tok Tok. Kita mau lihat dulu siapakah mereka. Ini dia. Mau buka hati buat siapapun itu. Halo Sobat Ambiar. Pagi-pagi Ambiar selalu menghadirkan bintang tamu yang geger setiap harinya. Kali ini kita kedatangan pasangan yang keuangannya viral di aplikasi TokTok. Inilah Ibnu dan Lita. Tidak main-main loh, sejoli ini berhasil membuat para pengguna aplikasi TokTok baper melihat konten mereka. Melalui kontennya, mereka berhasil meraup 38,1 juta viewers. Sayang, aku pinjam HP kamu dong. Aku bisa buka semuanya? Bisa, buka aja. WA? Gak apa, buka aja. Serius? Serius. Kalau misal aku ngecek semua, phone lock segala macam? Gak apa-apa, buka aja. Kenapa emang? Oke, kamu lulus. Kamu aman. Kenapa? Kasih sayang. Beneran seromantis itu gak sih mereka? Apa cuma konten aja? Temukan jawabannya di Pagi-Pagi Ambiar Geger. Tadi tuh sebenarnya ada emang di skripnya harus gendong-gendongan gitu. Luar biasa masuk-masuk gendong-gendongan. Kan di skenario enggak ada gendong-gendongan, kok gendong-gendongan, say. Emang kita selalu kayak gitu, Kak, biar selalu romantis. Oh gitu. Tapi romantis masa sih setiap hari harus gendong-gendongan gitu kan enggak harus. Coba. Kita boleh salam dulu enggak sih? Boleh. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Mas, jangan takut, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Ini apa sih, Dewi? Mas, sana dong. Ini apa sih, Dewi? Sana dong. Udah lihat aja. Mas. Enggak apa-apa, biar enggak ada mereka, ada kita. Ya, Mas. Kita aja. Ya, Mas. Endong dong, Mas. Endong dong, Mas. Geser dong, Mas. Enggak apa-apa, kita aja, Mas. Mas, gendongin. Mas Ibnu, kalau Mas Ibnu sama Lita kan bisa buka handphone, message iya. Segala macam. Iya. Kalau sama Nasar bisa buka mobile bankingnya. Dewi Persik kali ya. Ya kan nggak apa-apa kalau udah jadi suami istri ya nggak apa-apa. Enggak. Ibnu, Lita, terima kasih banyak kebucinan kalian luar biasa. Kita